Satreskoba Polres Tarakan kembali memberantas peredaran narkotika di wilayah Kota Tarakan. Pada Kamis 22 Juli lalu, pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, tepatnya di wilayah Sebengkok Tiram, pihak Satreskoba mengamankan satu orang berinisial F. Diketahui, saat dilakukan penangkapan, F membuang barang yang dibungkus hitam. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang pelaku, terdapat 2 paket sabu-sabu dengan berat 95,12 gram. Kasat Reskoba Polres Tarakan Ibtu Sunario menjelaskan, saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Tarakan. Pelaku diketahui disuruh oleh seorang mengambil sabu-sabu tersebut. Untuk tujuan sabu tersebut akan dibawa kemana? F mengaku hanya menunggu instruksi dari seorang yang tidak dikenalnya tersebut. Bahkan saat ini, pihak Reskoba masih melakukan pengejaran. Dari interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, F mendapatkan upah Rp500.000 sekali mengambil barang tersebut. Hingga saat ini, F mengaku sudah 2 kali menjalankan aksinya mengantar sabu-sabu. Menurut keterangan dari tersangka, tersangka mendapatkan sabu-sabu ini dari seseorang di jalanan. Kemudian kami mendapatkan informasi itu, kami melakukan penyelidikan ke sana. Kemudian ketika menemui seseorang orang itu, si tersangka ini atas nama inisial F ini, dia membuang sesuatu di jalanan situ. Kemudian kita lakukan pencarian dan ditemukan satu bungkus plastik warna hitam dan di dalamnya berisi 2 paket sabu-sabu. Tui Muhammad melaporkan.